Sebanyak 160 jemaah calon haji tambahan dari Provinsi Jambi siap diberangkatkan ke Tanah Suci pada Jumat 23 Juni 2023. Sebanyak 160 calon jemaah calon haji kuota tambahan asal Provinsi Jambi siap diberangkatkan ke Tanah Suci pada musim haji tahun ini. Mereka akan diberangkatkan ke Tanah Suci pada Jumat 23 Juni 2023. Semua jemaah haji tambahan tersebut dijadwalkan mulai masuk ke Asrama Haji Provinsi Jambi pada Kamis ini 22 Juni siang. Semua berkas administrasi termasuk paspor dan visa jemaah haji telah dikeluarkan. Humas Kanwil Kemenag Provinsi Jambi Paspihadi mengatakan, aturan terbaru yang diterima, jemaah haji tambahan tersebut diberangkatkan dari provinsi masing-masing dan tidak tergabung dalam kloter Nusantara. Jemaah calon haji tambahan tersebut diminta tetap menjaga kesehatan sehingga mereka dapat berangkat ke Tanah Suci Mekah dan menjalankan ibadah haji. Untuk tahap akhir pelunasan kemarin di tanggal 12 terakhir didapati jumlah yang sudah melunasi untuk kuota tambahan itu berjumlah 160 jemaah. Nah, untuk total nanti untuk kuota tambahan Jambi itu sebanyak 164. 4 orang itu termasuk petugas di dalamnya. Kemudian untuk pemberangkatan ke Saudinya itu jemaah di kloter tambahan ini diberangkatkan itu pada hari Jumat itu pukul 21.40 waktu Indonesia bagian barat. Mereka nanti akan menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Kanwil Kemenag Provinsi Jambi bersyukur mendapatkan kuota tambahan calon jemaah haji. Pasalnya, hal tersebut dapat mengurangi masa tunggu jemaah calon haji dari Provinsi Jambi. Rian Cencen, JEK TV, melaporkan.